Downtown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua, apa khabar? Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu Jamali? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Teacher Hidayu. Lama kita tak berjumpa di dalam studio. Betul. Okey, assalamualaikum dan selamat petang murid-murid ataupun sesiapa saja yang ada di dalam konti pada hari ini. Di dalam konti pula. Di dalam kelas. Usia kita berakhir. Maafkan cikgu lama dah tak live ni. Dalam panitia pendidikan jasmani sampai dah lupa tersasul ni. Okey, saya Cikgu Jamali dari Akademi YouTuber bersiaran dari channel Teacher Hidayu Teacher Hidayu, okey. Atau lebih dikenali memanglah Teacher Hidayu je. Tak boleh nak kenal sebagai apa lagi. Sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, okey, lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, kali ini kita dalam siri yang keberapa? Agak-agak ada yang tahu tak siri keberapa? Cik Dayu ni membawakan kelas. Ada yang tahu? Ada yang komen dah dekat ruangan chat. Esok ada kelas Cikgu Jamali. Alhamdulillah, promote. Free. Cuba. Okey, terima kasih Alia Nur Syuhada. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan semua murid dan penonton yang ingin menghantar komen, sila menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Mereka jawab yang ke-9. Bagus. Ya, yeah, betul. Dah 9 kali dah bersiaran ini. Sembilan kali dah kelas PJPK kita. Alhamdulillah, ni maksud dia. Ni semua ni yang nak jadi ikon ni junior ke apa ni? Okey, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Teacher Hidayu. InsyaAllah, moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anda semua. Ambil peluang ini, ikuti setiap kelas online percuma panitia PJPK yang akan bersiaran setiap minggu pada hari Jumaat jam 3.30 petang. Itu yang wajib, yang harusnya. Nanti tengoklah dekat jadual tu yang harus. Kadang-kadang mana tahu ada cikgu lain nak buat live. Jadi yes, kamu boleh. Yes, betul. Okey, sebelum tu cikgu perkenalkan dulu mereka-mereka yang ada di konti, tak ada orang lain. Ada cikgu yang lain juga. Kita perkenalkan apa ni Cikgu Jamali? Ada baju baju sama ni ha. Okey. Cikgu Jamali. Cikgu Jamali kena tunjuk belakang. Belakang. Akademi YouTuber ada baju PJ sama. Beri semangat kepada diri sendiri dan juga anda semua. Jadi kami pun buatlah baju ni. Biar nampak seragam, biar nampak mantap dan sekaligus memberikan semangatlah untuk kami terus memberikan ilmu secara percuma kepada anda semua. Ada student kata, wow, nak baju. Boleh. Kita buat giveaway ke nanti kan untuk ikon E-Didik ke? Boleh dapat baju percuma kan? Betul, cadangan yang baik tu. Kan, betul tak? Betul tu. Tengok tu Cikgu Sabaria pun dia kata dia pakai hari ni. Mana Cikgu Sabaria? Cikgu Sabaria, jomlah naik. Jom masuk konti ni. Kita tunggu. Okay. Juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas petang ini. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas live. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu tak naklah cakap banyak. Okey, hari ni ada topik best tau. Walaupun sebenarnya kan topik dia lebih kepada golongan perempuan cikgu Hidayu. Ya. Tetapi sebenarnya
golongan lelaki pun perlu belajar topik ni. Sebab apa? Yes. Sebab masuk periksaan kalau ada. Ha, betul. Kan? Kena ambil betul. Tahu. Yes. Sebenarnya dalam masa yang sama, sukan ni sebenarnya. Nantilah cikgu teacher Dayi bagi tahu lebih. Cakap lebih macam cikgu pula yang bentangkan. Okey, saya pun silakan. Kita dua orang je, jadi kita memeriahkan lagi suasana. Dayu pun silakan teacher Dayu. Mana yang lain? Biasalah dia dah mula persekolahan ni. Jadi mungkin masing-masing ada urusan. Jadi tak apa. Hari ni kita, saya ada DJ khas DJ Academy YouTuber menemani Teacher Idayu hari ni. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Jamali sebagai moderator secara tiba-tiba. Oi, wah, terus naik. Dia tak nak kalah. Dia nak masuk dalam studio juga. Batu dia. Okey, selamat datang ke sini dan Samaria. Assalamualaikum, Cikgu Samaria. Bergema pula. Kat rumah. Kat rumah. Tunjuk sikit baju. Kalau perasan ni, batik Sarawak ni nama dia, sebab dibawakan khas terbang guna nilon daripada Sarawak. Labuan. Kan, lebih dari Labuan. Sabar, maafkan saya. Okey, Cikgu Laura. Terima kasih kepada Cikgu Laura kan kerana Cikgu Laura design baju ni, baju PJ ni. Okey, dan ada juga corak-corak. Okey, nampak kalau corak tu sangat cantik. Macam baju tradisional pun ada juga. Terima kasih Cikgu Sabaria. Okey. Alright. Okay, boleh kita teruskan? Cikgu Jamali? Okay, kita teruskan ya. Okay, jadi hari ni tajuk kita, okay, sebelum tu saya nak ucapkan selamat datanglah kepada kamu semua, anak didik, cikgu di Akademi Tuber. Kalau tak ramai lagi, ajaklah kawan-kawan yang lain ya bersama-sama dengan kita hari ni sebab kita nak belajar tentang topik yang menarik. Okay? Okay, sebelum tu nak iklan dulu. Jangan lupa undi dan subscribe Teacher Idayu. Okay, caranya sangat mudah. Pergi saja akademi di www.academytuber.com. Awak boleh tengok playlist ataupun awak boleh terus vote teacher di link ni. Nanti teacher akan masukkan di ruangan komen nanti di hujung siaran nanti. Okey, kenapa kena undi dan subscribe? Kenapa? Kerana ia merupakan sokongan sebagai tanda sokongan anda untuk teacher kiranya terus terus lagi berkhidmat untuk awak semua. Okey, hi Jasmine Print. Okey, hi Mizra, hi Naura. Saya nak jadi ikon EDD boleh. Okey, jangan risau, nanti kita akan adakan kita akan sediakan latihan-latihan, ada soalan ujian untuk PJPK. Jadi kena tunggulah masa yang sesuai, nanti teacher akan terangkan dengan lebih lanjut. Sikitnya orang, ajaklah lagi ramai-ramai kawan-kawan. Okey, dah 32 orang. Ajak lagi kawan. Okey, sebelum tu seperti biasa anda semua berada di channel Teacher Idayu. Saya merupakan ketua panitia PJPK bagi sekolah rendah untuk Akademi Tuber. Okey, boleh juga lawati channel Cikgu Lin Zack. Cikgu Lin Zack ni juga merupakan guru PJPK juga di bawah panitia hari ni Cikgu Lin Zack tak ada. Okey, ada juga Cikgu Laura. Jangan lupa subscribe cikgu, channel Cikgu Laura. Ada video terbaru tentang pendidikan kesihatan bagi tahun 4. Jadi bolehlah pergi melawat channel Cikgu Laura.
Kita ada juga Cikgu Wei, selain daripada mengajar PJPK, Cikgu Wei juga mengajar sains, okey. Dan kita ada Cikgu Sabaria tadi eh. Cikgu Sabaria merupakan guru PJ juga, ada video terbaru daripada beliau dan juga guru bahasa Melayu. Okey, ha, jadi pergilah channel Jari Jemari Alia. Okey, dan sokong cikgu-cikgu PJPK ini. Okey, dan seterusnya, ha, ni dia channel Cikgu Jamali. Rasanya dah dapat pisang kan? Alhamdulillah atas sokongan semua. Anda semua, Cikgu Jamali berjaya melepasi 1,000 subscribers. Tahniah Cikgu Jamali. Okay, atas usaha. Tahniah juga dan terima kasih kepada anak-anak semua kerana menyokong Cikgu Jamali. Okay, kita ada Cikgu Aisyah. Kalau ikutkan tak silap saya minggu lepas beliau ada buat live tentang cepat ikat, tentang ikatan. Ramai yang join eh. Kita belajar tentang pelbagai jenis ikatan. Kita buat ikat semua sama-sama. Okay, wah ada Cristiano Ronaldo. Hebat namanya tu. Okay. Dia dah datang PJ kita hari ni. Wow, dia faham tak ni BM ni ke? I have to speak in English. Itulah Cristiano Ronaldo ni semalam kelas sejarah ada. Dia belajar sejarah kita. Oh, wow, hebat ni. Okay, kita ada Cikgu Jinggu Johan, Cikgu Sigu Jin juga selain PJPK, mengajar juga matematik. Dan ada lagi ramai cikgu-cikgu yang telah banyak menyumbang video untuk playlist PJPK sekolah rendah. Okay, alright. Hari ni tajuk kita ialah aneka sukan. Kalau ikutkan, tajuk ni merupakan dalam buku teks tahun 6. Tapi sebenarnya ikutkan semua murid boleh pelajari tajuk ni daripada tahun 1 sampai tahun 6 pun boleh juga kita belajar sama-sama. Okey, antara poin yang kita akan belajar ialah jenis-jenis sukan, kategori sukan atau permainan, kemahiran dalam bermain dan tentang sukan bola jaring. Saya fokuskan bola jaring. Okey, terutamanya tentang peraturan dan undang-undang, peralatan dan pakaian digunakan. Okey, untuk slot khas ni kita doakanlah insya-Allah sekiranya ada jemputan kita mungkin sebab maklumat yang saya dapat tetamu yang saya nak jemput ni sebenarnya ada urusan yang tak dapat dielakkan. Okey. Jadi tak apa, kita boleh main kuis nanti sama-sama. Okey. Ramai dah tanya. Cikgu Dayu ada kuis ke? Oh, kuis nanti naik konti. Okey. Alright. Boleh tak share di ruangan komen apa jenis-jenis sukan popular di Malaysia? Kita tengok dekat ruangan komen. Okey, sila tulis di ruangan komen sebenarnya jenis sukan popular di Malaysia. Mohon maaf ya, diharapkan murid-murid tak adalah spam komen eh. Bola sepak. Okey, ada bola sepak. Badminton. Ya, okey. Badminton. Norma Diha, dia kata bola sepak. Dia Adilia belajar. Ada lagi kan sukan popular di Malaysia? Sukan yang semakin meningkat naik di mata dunia ni selain daripada bola sepak dengan bola apa tu? Kata kunci, Datuk Nicole David main sukan apa? Okey, ada yang jawab. Ada yang jawab tenis, ada yang jawab bola baling. Okey lagi. Okey. Alright. So bagus. Maknanya tahulah kita tengok ni jenis-jenis sukan dia. Okey, bola sepak. Ini kalau Cikgu Jamali. Squash. Squash. Yes, bagus. Aida. Nico David. Bagus. Tahniah. Okey. Jadi kalau bola sepak ni memang favorite budak lelaki kan? Betul tak? Ya, puratanya. Purata macam itulah. Asal suka je minta bola. Bola sepak, bola sepak. Kita nak ajar bola baling tak nak. Dia nak juga menyepak bola di padang.
Ya, kalau 30 orang pun sanggup juga berebut-rebut bola tu. Janji dapat main bola sepak. Betul-betul. Tapi kan, TJ Hidayu kan, sekarang ni yang murid perempuan pun dia pun nak main bola sepak juga tau. Tapi saya pendalami dua orang main bola sepak dah macam ayam kejar. Main ayam tau, main kejar satu benda, oh, berlari ke sana. Bola satu kejar ke sana. Nak main lima tu tapi masalahnya. Itulah, bukannya seorang pergi pas kat seorang ya. Semua bekerja-kerja nak berebut bola. Tapi kerja ayam. Tapi itulah pentingnya strategi. Kita faham peraturannya. Betul tak? Jadi hari ni kita nak belajar. Sama je, bola jaring pun sama. Bola pergi ke kiri, semua pergi ke kiri. Bola pergi ke kanan, semua pergi ke kanan. Okey, jadi kita kena tahu apa peraturan dia. Okey, selain bola sepak, kita ada bola jaring. Hari ni topik kita, kita ada bola baling. Okey, rugby. Rugby pun antara sukan popular juga sekarang kan. Di sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah pun ada juga rugby untuk tim lelaki dan perempuan. Macam sekolah teacher, memang ada wakil sekolah rugby untuk lelaki dan perempuan. Okey, kita ada sepak takraw dan kita ada hoki. Ada lagi lah, ramai-ramai, banyak lagi lah. Okey, sepak takraw ada, berenang ada, banyak ramai ni yang komen ni. Okey, bagus. Tahniah. Okey, jadi kita tengok. Okey. Jadi, sukan ni dia ada kategori tau. Kategori yang pertama ialah serangan. Okey. Yang kedua ialah jaring dan yang ketiga ialah memadang. Jadi untuk serangan ni biasanya menggunakan kemahiran seperti menghantar dan menerima bola, mengelecek dan tackle, menjaringkan gol, memintas pergerakan bola. Okey, biasanya kemahiran ni kita gunakan dalam sukan bola jaring, bola baling, bola sepak, hoki, bola keranjang dan rugby. Sebab kita fokus kepada menghantar dan menerima bola. Okey, cara kita nak tackle, bukannya bergaduh tau tackle tu, mengelecek dengan tackle tu, ada peraturan dia. Okey, berbeza dengan jaring. Okey, jaring pula ni menggunakan kemahiran seperti melakukan servis, menerima servis dan mengembalikan bola, pukulan kilas dan pukulan hadapan, membalas pukulan, mengadang hantaran bola. Jadi contohnya ialah badminton, bola tampar dan pingpong. Okey, sebab apa jaring? Jaring sebab dia menggunakan jaring kan? Betul tak? Cikgu Jamali? Jadi badminton ada jaring, bola tampar ada jaring, pingpong pun kita menggunakan jaring. Jadi antara sukan-sukan ni antara dalam kategori kategori jaring. Okey, jadi yang ketiga ialah memadang. Maknanya menggunakan kawasan padang. Okey, menggunakan kemahiran seperti menahan bola, balingan tangan lurus, memukul bola dengan apa tu? Apa kita panggil tu? Kayu apa? Macam kriket dengan baseball punya tu kan? Dia ada kayu pemukul dia, okey? Dan menangkap bola pada pelbagai aras dan kelajuan. So ini adalah tiga kategori asas sukan ya. Okey. Alright. Ada yang kata, ada tak yang wakil sekolah? Saya suka jadi keeper lagi. Kalau sukan mesti ada mesti ada pergaduhan. Saya lebih suka main bola baling. Ada tak yang wakil sekolah? Ada yang main badminton. Main badminton pun dia ada kemahiran juga tau. Bukan saja-saja je nak smash orang. Ada yang memanah. Okey. Betul. Ada juga memanah. Sekarang ni pun dah famous juga kan aktiviti memanah. Ya, aktiviti memanah dah famous dah. Okey. So sekarang ni Wanida Wahab dia kata saya wakil sekolah bola jaring. Wow, wakil sekolah. Sampai peringkat mana yang awak pernah masuk? Paling tinggi awak mewakili sekolah. Ada yang kelab badminton.
Ah, kelab badminton ada. Ada tak yang mewakili sekolah sampai ke peringkat yang tinggi? Alia Nur Syuhada, dia kata waktu tadika saya wakil sekolah bola jaring. Itu dia waktu tadika saya bola jaring. Wow, hebat ni. Tadika jaring dia, dia rendah mana jaring dia. Ada kan? Ada. Macam sekolah dia buat untuk macam suka bola jaring kan? Ada, ada. Ah, saya wakil Alia. Saya wakil daerah bola jaring dan bola baling. Wah, hebat. Bagus, bagus. Wah, my position when playing ball is the attacker or the right wing. Tu dia Cristiano Ronaldo. Hebatlah, terharu saya Cristiano Ronaldo masuk ke join kelas teacher hari ni. Okay. Okay, jadi kita tengok yang pertama kita akan bincangkan tentang peraturan dan undang-undang permainan. Teacher, sekejap. Ya. Muhammad Luqman Hakim bin Ridwan, dia kata wakil sekolah Hafazan adalah. Alhamdulillah, syukur. Bagus. Bagus, bagus. Okay, mestinya bermain saja. Dia kena seimbang. Betul tak? Rohani pun kita kena seimbang juga. Ha, gitu. Okay, jadi yang kedua, kita nak tahu apa peralatan yang digunakan dan juga pakaian yang sesuai. Okay, dan yang ketiga ni sebenarnya ada slot khas tapi kita terpaksa KIV dululah. InsyaAllah kalau ada peluang lain, kita akan jemput tetamu kita semula memang seronok bermain bola jaring ni. Kalau mana-mana sukan pun memang seronok bermain. Tapi kena jadi pemain yang berdisiplin, yang bagus. Okay, jom kita tengok peraturan bola jaring. Ini kena ingat sebab nanti ada kuis. Ada kuis di hujung nanti, hujung siaran. Okay, yang pertama, peraturannya mesti ada dua pasukan dan terdiri daripada 7 pemain dalam satu pasukan. Okay, 7 pemain. Alright. Dan permainan ini menumpukan kepada jaringan gol. Maksudnya siapa paling banyak gol, pasukan mana yang banyak gol, dia akan menang. Okay. Dan penjaring gol, penyerang gol, penjaring gol GS, nanti kita akan tengok position dia. Dan penyerang gol GA sahaja dibenarkan menjaringkan gol dari dalam bulatan gol. Maknanya tak boleh sesuka hati 7-7 orang tu serbu pergi tiang gol jaring tu, semua nak shoot, gebut-gebut. Bayangkan sekiranya tak ada peraturan, apa akan berlaku? Kan caca marbai, betul tak? Marbai, ya betul, caca marbai. Haru biru kan. Semua nak shoot. Jadi tu sebablah dia ada position, setiap pemain tu ada dia punya peraturan dia. Okey, ada dia punya fungsi dia. Okey, jom kita tengok undang-undang peraturan dan undang-undang bola jaring ni secara detail. Okey, saya harap kalau student ramai anak murid yang join hari ni, nanti cikgu-cikgu sekolah bolehlah buat kuis kan. Cikgu Jamal ni kata ada kan student cikgu join hari ni. Ni saya tak tahu ni ada ke tak ada. Ada ke student saya ni? Tapi tak apalah, semualah student saya. Nanti boleh buat kuis nanti ni sebab banyak info yang kita dapat. Okey. Alright, jadi setiap pasukan terdiri daripada 7 pemain dan 5 pemain sepanjang. Okay, tempoh permainan dia 2 bahagian, ada 2 bahagian. Okay, selama 20 minit setiap separuh masa. Masa rehat dia 5 minit dan dia akan switch. Dia akan bertukar kawasan gol pada akhir separuh masa. Dan pengadilnya 2 orang. Okay, macam mana memulakan permainan? Saya rasa sama kan dengan bola sepak. Mula dengan tengah kan? Ya. Bermula di tengah. Lepas tu hantaran. Kebanyakannya bola-bola permainan peraturan bola-bola ni semuanya mula daripada tengah kebanyakannya. Tengah kan? Kecuali kalau bola terkeluar ke, diikutlah kawasan ni kan?
Okay, so kita sambung eh. Okay, hantaran tengah diambil secara bergilir-gilir selepas jaringan gol. Maksudnya kalau masuk gol, pasukan lawan pula akan ambil. Betul tak? Pasukan A gol, jadi pasukan B yang akan mula. Ya. Yeah. Macam tu lah kan? Okay. Dan hantaran ke dalam pula diberi kepada pasukan lawan apabila bola keluar gelanggang. Maksudnya keluar daripada kawasan. Contoh pasukan A terkeluar daripada kawasan tu. Jadi kita bagi pasukan B yang hantar bola. Okay. Gerak kaki. Okay. Ini yang kena tahu ni. Kalau tak semua berlagi-lagi satu padang. Pemain tidak dibenarkan mengheret atau menggerakkan kaki. Maksudnya dia statik baru dia boleh passing bola tu. Okey. Harap jelas ya. Ya, antara sukan yang renyah ni sukan bola jaring ya, Cikgu Daya. Dia banyak rules je kan. Tak sikit tak boleh, bergerak sikit tak boleh kan. So, kalau kita tengok permainan bola jaring ni, bila ada event dia je, tengok je sikit-sikit bunyi whistle. Sikit-sikit bunyi whistle. Baru nak ready nak shoot ni prit. Kadang-kadang kita betul. Tengok ni tak faham benda kenapa dia tiba-tiba. Ya, betul. Okay, saya kena mengakulah. Saya saya cuba yang terbaiklah untuk explain mengenai bola jaring ni. Saya harap mungkin takut ada yang mengelirukan ke, boleh betulkan saya Cikgu Jabali. Sepatutnya okay, kalau ada info tambahan pun boleh share di ruangan komen. Mana tahu sebab ada sebab kita pemain. Tengok ada murid-murid kita ni banyak ni peringkat daerah. Jadi mereka ni pengalaman banyak ni. Kadang-kadang boleh membantu juga dalam masa yang sama. Kamu ada pengalaman, kamu boleh berkongsi dekat ruangan chat tu. Macam mana cara ataupun tu. Dah check benda lain. Oh, saya wakil sekolah badminton antarabangsa. Wow, Jasmine Prip. Okay. Alright. So, kita tengok ni. Ini kawasan bermain bagi setiap pemain. Tadi yang cici cakap tu. GS, GA, WA, C, WD, GD dengan GK. Penjaring gol. Dekat mana kawasan dia? Dekat nombor 1 dengan 2. Tak boleh pergi tempat lain. Okay, penyerang gol dekat mana kawasan dia? 1, 2 dan 3. Penyerang tepi 2 dan 3 sahaja. Maknanya dia ada limit kawasan pemain tak boleh masuk kan? Ya, okay. Dia tak boleh masuk D. Okay. Center, pemain tengah 2, 3, 4. Center ni biasanya penat sikit lah. Dia akan berlari ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini. Dia penat sikit lah. Center ni yang boleh masuk cilok-cilok sana, cilok sini. Yes. Badan dia center ni kecil-kecil ni badan dia. Dia orang lincah. Lincah kan dia tangkas. Sekejap dia dekat sini. Sekejap dia dekat sana kan. Okay. Jadi kita ada pengadang tepi, pengadang gol dan juga penjaga gol. Ni tengok nombor 3 dengan 4 dekat sini. 3, 4, 5 dekat sini. Okey, dan nombor 4, 5. Okey, so ini adalah posisi pemain, position dia dan juga kawasan bermain. Sebenarnya kena betul-betul berada di tempat fizikal dan buat praktikal baru kita tahu. Oh, macam ni rupanya. Kalau setakat kita belajar teori mungkin susah sikit. Kita doalah. Doa ramai-ramai supaya kita boleh pergi sekolah, kita boleh PJ macam biasa kan. Cikgu rindu dengan sekolah. Rindu. Walaupun sekarang ni cikgu kena pergi sekolah tapi tak ada murid. Tak best. Ya. Yeah. Rindu sangat nak main dekat padang kan. Walaupun setengah jam je untuk PJ ya, tapi betul. Itulah yang ditunggu-tunggu budak-budak kan. Okay, kita tengok pula jenis-jenis gelanggang. Okay, ada dua jenis iaitu gelanggang rumput. Gelanggang rumput ni maksudnya di padang lah. Okay, ataupun gelanggang indoor. Indoor ni mungkin ada macam dewan tertutup, gelanggang tertutup yang boleh digunakan untuk main badminton boleh, main netball boleh, futsal boleh kan. Ada juga suka-suka lain yang digunakan. Jadi macam ni awak tengok ada gambar ni. Ini di dalam. Okay, tapi kadang-kadang ada
Ada juga sukan bola jaring yang diadakan dekat kawasan luar yang bersimen dia tak ada bom. Ada juga. Betul. Macam gelanggang bola tampar kan? Bersimen. Okey. Mungkin kelebihan gelanggang indoor ni lebih selesa lah kot. Dari sini kurang panas lah. Okey. Okey, tiang gol. Ada yang tak tahu tiang gol. Inilah dia tiang gol bola jaring yang yang apa ni jadi rebutan untuk shoot. Okey. Tiang gol hendaklah tegak dan tingginya 2.44 meter untuk sekolah rendah dan diletakkan di tengah garisan gol. Maksudnya ada dua lah untuk satu pasukan kiri dan kanan. Cici Dayu sekejap ya. Ni bagi murid-murid yang ada dekat ruangan chat, cukup-cukuplah kita bincangkan pasal Cristiano Ronaldo tu ya. Siapa dia palsu ke betul? Apa kata? Jangan stresskan kepala otak anda. Tu bukan pada isu ataupun topik kelas kita pada hari ini. Tu lagi penting daripada kita nak fikir siapa Cristiano Ronaldo tu kan? Ke Cristiano Ronaldo nak naik stage? Saya boleh jemput. Mungkin awak boleh tolong teacher terangkan. Ajar sama-sama dengan teacher. Boleh tak Cristiano Ronaldo naik konti? Mungkin boleh speaking ke? Sebab di ruangan chat pun boleh speaking English kan? Why not you explain about netball in English with me? Okay. Good. Terima kasih semua. Terbaiklah. Jadi yakin jangan datang kelas hari ini semua adalah murid-murid yang hebat, yang bagus datang untuk tutup ilmu. Jadi kita abaikanlah pasal isu tu, kita tumpukan pada kelas. Okay. Alright, terima kasih. Okay, jadi tiang gol ni memang penting lah kena ada. Kalau tak macam mana nak jadikan gol? Cuma tiang gol ni dia ada ukuran dia yang tersendirilah, ukuran yang ditetapkan. Alia Nur Syahadah dia kata, cikgu banyaknya nak kena ingat, dia kata. itulah dia. Maksudnya apa yang cikgu bagi ni lengkap untuk awak. Betul tak? Dalam buku dia sebenarnya macam gini tau. Bila kita belajar teori, teori ni banyak. Tapi bila kita buat praktikal, sebenarnya benda tu bila kita dah ingat senang je. Tak payah nak ingat sangat. Awak nampak je tiang gol. Oh, itu tiang gol. Tapi kalau awak baca nota, memanglah dia banyak. Sebab kita nak tahu ukuran dia kan. Okay. Alright. Okay, next. Siapa penah sarung? Ini merupakan bib. Siapa penah sarung ni? GS, GD, GK, GA, CW, DWA. Penah tak? Ada. Rasanya pengen bola jaring tu je lah. Ada tak penah sarung? Kadang-kadang tu dia lekat dekat baju kan? Dia pin dekat baju. Just I, me and Muaz. Dia kata, saya. Dia pernah pakai. Pakai apa tu? Pakai yang mana satu? GS ke? Position apa? Position yang mana? Just Nur Intan dia kata, Nur Intan Humaira pernah jadi GK dan GD. Wow. Tinggi ni macam hebat tinggi. Tinggi tak? Macam tinggi kan? Goalkeeper biasa tinggi-tinggi. Cikgu kalau orang tu pendek dia sesuai bahagian mana? Saya rasa boleh bagian untuk center. Tak semestinya bola jaring ni perlu orang yang tinggi. Tapi dia ikut stamina lah. Betul tak? Tapi sebenarnya kalau macam ketinggian tu sebenarnya satu bonus tau. Bila dia jadi goal shooter dengan goalkeeper ni, contoh goal shooter tu rendah, goalkeeper dia tinggi, biasanya payahlah dia nak jadikan goal. Yalah, kalau nak shoot kan, lepas tu sekali tapis macam ni je. Dah terus tak dapat nak shoot. Jadi ada position macam C, WD, okay. Ismi dia kata lelaki main bola jaring ke? Boleh. Apa awak ingat lelaki tak boleh? Jangan tak tahu bola jaring lelaki ada dekat peringkat dunia. Cuma dalam Olimpik, Commonwealth dia tak ada disebabkan kerana belum lagi dimainkan oleh semua negara. Ada berapa negara dia main?
tetapi peringkat dunia ada. Dekat Malaysia kita ada pemain bola jaring lelaki. Kebangsaan. Jangan tak tahu. So jangan stereotyping kan sesuatu sukan tu. Nampak bola jaring je dia apa ni? Permainan untuk wanita. Macam futsal lah. Futsal orang ingat, oh lelaki je boleh main kan. Tapi sekarang perempuan pun boleh main juga. Saya pernah teringat tau, Tiki Dayu. Dulu kami sewaktu dalam Palapis dulu pasukan latihan tentera simpan dan untuk bantu pasukan perempuan ni, yang lelaki pemain bola bola tampar ni dia minta untuk jadi untuk jadi pemain belah sini lah. Belah yang satu lagi. Yang satu lagi yang wakil untuk yang perempuan lah. Wuih, penat juga rupanya main bola jaring ni. Masya Allah. Penat. Kalau main bola tampar. Wah, Cikgu Laura. Cikgu main posisi center. Padahal selim je. Oh, bagusnya. Saya pernah sarung JK. Wow, hebatlah korang ni. Bagus. Ni, macam yang ikut kelas kita pada hari ni semua panggil bola jaring ni eh. Okey, jadi ini sama je yang position yang saya bagi untuk kawasan pemain tu, cuma yang ni dalam bahasa Inggeris lah. Biasa kita bib yang kita pakai tu dia dalam bahasa Inggeris. Macam GK apa dia goalkeeper, GD goal defense, WD wing defense, C center, WA wing attack, goal attack and then goal shooter. Okay, so it's usually bibs ni dalam bahasa Inggeris. Okay. Ingat ya. Okay. Bib. Orang panggil bib nama dia. Bib. Yes. Kalau center tu kena cergas. Wah, siapa ni? Anis Syafiqah. Ya, betul-betul. Kena cergas. Kalau center tak cergas, habis bola tak dapat. Ya. Okay. Sebab dia kena mencuri bola sebenarnya. Tugas dia. Saya macam tahu pula main bola jaring ni. Ke Cikgu Jamali pernah ada pengalaman sebenarnya ni? Ada pengalaman agaknya ni. Tak ada. Pengalaman yang tolong kawan je. Pasukan kan. Tahniah. Maksudnya memang all-rounder lah. Semua sukan pun boleh. Tak juga. Pilih kan. Okay. Ada dua jenis bola. Kita tengok eh. Biasanya dekat sekolah ada juga kita gunakan bola yang macam ni kan. Dua jenis ni. Okay. Oh, dan pakaian. Pakaiannya selain daripada B, perlulah guna pakai pakaian yang sopan. Yang longgar. Seeloknya jersey lah. Jersey kan. Kalau wakil sekolah kan ada jersey kan untuk wakil sekolah. Pastikan seluar, lepas tu pakai kasut yang sesuai dan juga kuku eh. Di konti kita ada ni, di cikgu terpaksa mencelai Cikgu Dayu, di konti kita ada Cikgu Rene Lai dan juga Cikgu Rumaino. Dia kata Cikgu Rumaino kata bola-bola cinta. Mana? Cikgu Rumaino dia kata bola-bola cinta. Aduh, petang Jumaat hari ni nak bercinta pula ke Cikgu Rumaino? Hai Cikgu Rumaino, Cikgu Rina Lai. Wah, terima kasih banyak-banyak. Tadi saya nampak macam Miss Ain pun ada. Okey. Jadi kalau nak main bola jaring ni, seronok juga ni kalau tengok orang lelaki main bola jaring kan. Selalu dia cakap orang perempuan ni suka berebut-rebut. Kalau tengok yang peringkat dunia punya bola jaring lelaki, permainan dia lagi laju tau daripada yang perempuan. Kalau murid-murid nak tengok, boleh tengok dekat YouTube. Cari bola jaring lelaki ataupun men. Apa nama bola jaring ni dalam bahasa Inggeris? Netball. Boleh search. Boleh search nanti. Okey, jom kita tengok video ni. Okey, yang ini saya dapat video ni daripada kawan saya dan juga Cikgu Yosni Nur Hafizah binti Yong.
Okay, dan ni merupakan pasukan bola jaring MSSD petaling utama. Jadi saya dapatlah video ni, dah dapat kebenaran untuk menggunakan video beliau eh. Okay, kita tengok. Ini cara bermain bola jaring. Yang ini gelanggang apa? Gelanggang apa agaknya ni? Gelanggang apa? Gelanggang apa ni apa kita tu? Panggilnya? Dia berlantai, tak berumput. Lagi satulah tu. Siap-siap dah bagi hint. Gelanggang apa? Yes, gelanggang indoor. Kalau tengok ni macam familiar untuk futsal juga kan? Gelanggang macam ni biasanya? Ya. Orang main futsal kan? Ya. Okay. Bola baling pun ada macam tu. Bola baling. Ha. Okey, jom kita tengok. Kakak. Wah. Jauh sangat dari tu. Jangan... Ambil balik bola. Ambil balik bola, saya tak kira. Siapa tak apa. Dia dia semangat tu jurulatih tu. Tengok jurulatih kat luar. Siapa Amira, siapa? Wah, tu dia. Okey, ambil balik bola, ambil balik. Okey. Oh, kemari Divya. Divya, do not kepak your hand. Oh, tu dia. Bukan marah, bukan marah. Itu bukan marah, tu bagi semangat. Okay, curi balik, Divya, curi balik. Nah, itu dia. Rindu kan? Rindu sangat suasana macam ni. Itulah, rindu dengan suasana macam ni. Aduh, setahun lepas tak dapat nak rasa. Nah, Alia Nur Syahdah, rindu sekolah. Okey. Okey, kita ulang sekali lagi. Mungkin ada yang tak dapat tengok tadi. Okey. Belum habis lagi. Sorry. Yang kata tu, garamnya Mira Daniel kata. Kalau tak garam nanti tak jalan. Bola tak jalan. Betul. Dalam permainan ni kadang-kadang jurulatih semua kena garam. Kalau tak garam, ya, betul. Dia membantu juga untuk meningkatkan semangat ketika bersukan. Gimana tolong gimana suara? Tengok sekejap je pengadil dah tiup whistle. Baru gerak. Lari! Lari! Bismillah. Okay, kita tengok macam mana dia shoot. Okay, go. Yeah. Okay. Ada Nur Intan Humairah. Mana ada jurulatih netball tak garang? Ada pengalaman ke ni, Intan? Mesti ada pengalaman ni. Cikgu Rina Lek. Alay, sorry. Sekolah lama bila ada perlawanan bola baling, cikgu-cikgu lebih semangat dari murid-murid. Ya, ini dia memang biasa. Memang kena tak. Bila ada permainan dengan cikgu lagi semangat daripada murid-murid sebenarnya. Yeah. Kalau itu kan, kalau yang bagi sorakan, cikgu punya suara lagi lantang daripada murid-murid 30 orang. Belum lagi sukan sekolah kan? Kalau sukan, nanti kita ambil ya. Okey, kita play lagi sekali lah. Mungkin ada yang nak tengok kan? Kita play lagi sekali. Okey, kita tengok pergerakan dia. Tengok pengadil buat apa. Jauh sangat lari tu. Ambil balik bola. Cikgu Inai dia ajar sekolah lelaki ke? Sekolah dia tak ada. Dia tak ada bola jaring. Tak ada perempuan. Sekolah lelaki. Sorry. Tak apa Amira, tak apa. Ambil balik. Amira. Okey, tak ada pergerakan kaki dia. Dia statik. Tak boleh bergerak kaki dia. Okay, ambil balik bola, ambil balik. Okay. Muhammad Mujidin dia kata, saya dah tak rindu sekolah dah saya. Sebab saya ada tuition online percuma Ayu. Sentiasalah percuma, selama je percuma. Boy, siap tagline lagi tu. Okey, tengok dia mula dekat center tadi. Bila dah gol, akan mula dekat tengah-tengah ni. Ni, ruangan tengah ni. Dan
Kena laju sebab hanya 20 minit sahaja. Oh, Akilah kata banyak body contact. Oh, boleh buat analisis ni daripada video ni. Apa yang awak nampak kesalahannya? Apa kesalahan ni lagi? Dia apa kesalahan dia? Okey, awak cepat. Kita naik cepat. Dia pasal. Dia mana awak ni dia? Jaga passing. Main apa tu? Okay, netball. Ah, bergerak waktu dapat bola. Okay, tak boleh bergerak. Sorry. Gangguan. Ada assistant datang memantau. Okay, go. Oh. Dah ulang balik dah. Okey, jadi ada tak yang perasan apa kesalahan pemain ni lakukan? Okey, Wardah Auni dia kata dia bergerak kaki waktu dapat bola. Okey, betul. Kaki yang mendarat ni apa ni? Kaki yang mendarat tak boleh bergerak, Rosniza Mansur. Okey, good. Lagi? Teacher Hidayah Junior. Okey, dia bergerak kaki waktu dapat bola. Okey. Alright. Ini adalah contoh video sukan bola jaring. Jadi awak boleh nampak kenapa banyak kali pengali tutup whistle kan? Sebab ada body contact, ada kesalahan yang pemain lakukan. Jadi macam Cikgu Jambali cakap, sekejap je tiup whistle. Sekejap baru nak gerak dah ada yang salah kan. Jadi kena banyak bersabar. Ya, yeah, betul. Okay. Lemak. Dah masuk kuis dah ni sebenarnya. Sepatutnya kita ada slot ni. Okay. So kita berehat sekejap. Okay, kita berehat sebentar. Lepas ni kita akan naik konti. Okay, ready ya semua eh? Okay. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey. Kita lagi. Okey, ready untuk naik konti. Nanti kita akan sharekan. Hai, selamat datang. Kita ada Cikgu Laura di dalam konti. Cikgu Laura pun pakai baju yang sama. Hai. Cikgu Laura dah lama dah pakai baju ni. Kita je baru dapat. Okay, alright. Terima kasih Cikgu Laura kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Penat Cikgu Laura hari ni. Banyak urusan. Okay, terima kasih. Alright. Okay, kita nak teruskan dengan kuis naik konti. Link dah share dah. Sekejap. Okay, saya akan share link StreamYard. Alright.
Okey, harap yang okey, itu dia Cik Hidayu dah share link Streamyard untuk naik ke konti. Ha, jangan lepaskan peluang untuk naik ke konti. Cikgu sebenarnya teringin nak tengok Cristiano Ronaldo ni lah. Yes. Ha, kan? Ha, sebab dia menjadi isu hangat selain daripada isu bola jaring kita pada hari ini. Ha, jadi cikgu nak cabarlah sebenarnya Cristiano Ronaldo untuk tunjukkan diri kalau beranilah. Kalau berani kan. Ha, ha. Dia nak tengok siapa Cristiano Ronaldo tu. Ha, okay. Tapi tak ada yang lain naiklah. Ha. Oh, ramai dia ni dah penuh dah ha. Biasanya murid-murid yang biasa naiklah ni, Cikgu Jamali. Dia dah biasa kan dengan dengan apa ni prosedur kita naik kan. Dia bila dah sekali naik tu, dia akan jadi untuk nak naik lagi tau. Ha, bila yeah, lalu, tapi bila dah naik, ha, sebab tu kamu tengok orang yang sama je. Kadang-kadang ada yang kata, "Cikgu, kenapa dia tak boleh naik? Kenapa dia tak boleh naik?" Ha, sebenarnya bila kamu dah terbiasa naik, bila kamu tekan tu sebenarnya dia ada, tak tahu nak cakap apa macam mana. Haa. Rasalah sendiri macam mana. Ya, yeah, seronok je kan. Okey, kita naikkan sekejap eh. Saya apa ni? Betulkan saya punya PowerPoint dulu. Full dah. Oh, dah full dah ni. Dah full lah sayang. Sebabnya dalam konti ni cuma muatkan 10 orang je. Jadi bila dah ada cikgu 3 orang dalam ni, termasuk dengan share screen yang lagi satu tu, jadi ada 6 orang je boleh masuk. Jadi sebab tu cikgu kena main tendang. Jadi harap faham ya semua. Ya. Yeah. Okey, kita ada Naura Shakira. Apa khabar? Wah, dia punya headphone dia siap ada lampu lagi. Lagi advance pada cikgu. Cikgu sebenarnya pun ada lampu juga tapi tak pasang. Sama kita. Kita nak bagi dia orang advance hari ni. Tak apa. Bagi peluang. Okey, adik Naura. Ha, biasa ni teacher biasa tengok awak kan selalu join kelas tuition Ayu ni. Okey, tahniah. Okey, dah ready dah untuk soalan yang pertama? Naura? Okey, jom kita tengok. Okey, very simple eh. Betul atau salah? Okey, kita tengok eh. Okey, soalannya yang lain boleh jawab di ruangan komen ya. Ha. Terdapat 6 orang pemain dan 5 pemain simpanan. Betul atau salah? Ha, kita tengok apa jawapan awak. Salah. Ya? Salah. Okey. Kawan-kawan yang lain, apa jawapan awak? Saya nampak Siti Balkis jawab salah. Siti Tristan salah. Siapa lagi? Nida. Okey, kita tengok jawapannya. Ya, jawapannya salah. Okey, kenapa salah Naura? Apa jawapan yang betul? Akhirnya ada 7 orang pemain dan 5 pemain simpanan. Berapa orang? 7 orang pemain dan 5 pemain simpanan. Betul, 7 orang pemain. Bagus. Okey, terdapat 7 orang pemain dan 5 pemain simpanan. Okey, terima kasih adik Naura. Terima kasih. Bye-bye. Okey, bye. Okey, seterusnya kita ada siapa dekat konti? Kita naikkan adik Wardah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Salam. Okey, sekejap Okey. Alright. So, adik Wardah ready untuk soalan yang kedua. Tahniah juga kepada anda semua yang berjaya menjawab di ruangan komen. Okey. Okey, soalan yang kedua. Terdapat 2 bahagian tempoh permainan iaitu selama 20 minit setiap separuh masa. Terdapat 2 bahagian, betul atau salah? 2 bahagian tempoh permainan iaitu selama 20 minit setiap separuh masa.
Betul. Anda pasti macam tak pasti je tu. Betul. Betul. Pasti? Okey. Ada kunci? Kunci jawapan itu? Kunci? Okey, good. Okay, kita tengok eh. Ya, yeah, betul. Tahniah. Ada terima kasih, dua bahagian. Okey, dua bahagian. Setiapnya ada 20 minit dan 5 minit rehat. Okey, tahniah. Okey, terima kasih Wardah Auni. Bye, assalamualaikum. Salam. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Oh, ada juga yang lelaki ni. Apa kata kita naikkan dua orang, Cici Dayu? Dua orang. Kita tengok jawapan. Ramai ni kan? Boleh. Sebab kita pun ada lagi 4 minit ni, kita naikkan dua orang dulu. Okey, boleh. Alright. Okey. Okey, ready eh. Siapa? Aditya and Tristan. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey. Permainan badminton merupakan salah satu contoh permainan kategori serangan. Betul atau salah? Betul. Okey, Aditya kata betul. Jawab laju kan? Okey, Kristen jawab apa? Betul. Oh, betul juga. Okey, dua-dua jawab betul. Ya ke betul? Ya, serangan ke? Ya. Oh, pasti ya. Tamat eh. Kita tengok eh. Salah. Permainan kategori jaring, menggunakan jaring. Ha, ada bahagian chat pun ramai yang jawab betul ni ha. Ha, maknanya awak tak fokus. Yang awal-awal tadi fokus Cristiano Ronaldo sahaja awak fokus. Jadi permainan kategori jaring. Okey, tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Okey, tahniah juga kerana berani mencuba. Okey, kita naikkan yang seterusnya. Terima kasih Aditya and Tristan. Okey, good. Okey, next. Kita naikkan adik siapa ni? Nur Intan and Jasfid Prick. Hai Nur Intan. Dari mana? Daripada Terengganu kan Nur Intan, Umaira. Kakak kepada Zul Fakar. Selamat. Dah muncul dah Zul Fakar. Okay, ready eh. Jasmine Print, okay ready. Selamat sejahtera cikgu. Hai, selamat sejahtera. Okay. Nombor 4. Pemain dibenarkan mengheret atau menggerakkan kaki dalam sukan bola jaring. Betul atau salah? Salah. Mantas. Salah. Jasmine, laju eh. Apa jawabannya? Okey, kita tengok, kita tunggu dulu kawan-kawan di ruangan ruangan chat jawab apa. Okey. Ramai yang jawab salah. Kita tengok eh. Yes, jawapannya ialah salah. Maknanya pemain tidak dibenarkan mengheret atau menggerakkan kaki semasa bermain bola jaring. Okey, terima kasih Tania, Intan dan Jasmine Pri. Sama-sama, cik. Sama-sama. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey. Cikgu Nela, dia kata, cikgu-cikgu dah kenal murid. Cikgu memang dah kenal dah murid-murid ni. Orang yang sama je dari Koti. Bertuah sungguh. Bertuah. Okey, next kita ada soalan. Lagi dua soalan eh. Kita naikkan Muhammad Muhyiddin. Okey, kepada yang dah apa ni? Dah naik konti bolehlah keluar daripada studio. Okey. Dan Akshaya Siva. Hai, assalamualaikum Muhyiddin. Dari mana? Akshaya.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Muhyiddin dari Sekolah Kebangsaan Bandar Teknologi Kajang, Selangor. Kajang, okey bagus. Muhyiddin pun selalu juga ni join. Okey, Aksyaya dari mana? Dari Johor. Johor, okey ready untuk soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 5. Okey, penjaring gol okay, dan penyerang gol sahaja dibenarkan menjaringkan gol dari dalam bulatan gol. Ha, ni untuk belajaring. Betul atau salah? Ha, ni ada dalam nota tadi. Betul. Okey, Muhyiddin jawab betul. Aisyah, what's your answer? Betul atau salah? Betul. Okey, kita tengok. Yes, betul jawapannya. Maknanya awak fokus. Okey, tahniah Muhyiddin dan juga Aisyah. Tahniah. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bagus, Muhyiddin. Okey, dan yang terakhir. Okey, kita jemput siapa ni? Haziq dan Nur Islah. Hai, Haziq dari mana? Assalamualaikum. Haziq? nampaknya ada masalah teknikal tu. Okey, Islah, Islah okey? Ready? Hai Islah. Hai. Assalamualaikum. Islah dari mana? Dari SK Marine Convent Ipoh Perak. Oh, Ipoh Perak. Okey. Okey, kita naikkan lagi seorang ya. Kita naikkan adik siapa ni? Hirish. Betul tak? Saya sebut ya, nama ni. Okey, adik Islah tahun 4. Adik Hirish tahun berapa? 3. Tahun 3. Bagusnya. Okey, bagus. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Eh, kenapa tiba-tiba dah habis? Tak apa, kita kena tanya soalan spontan je, spontan. Itu dia. Maafkan teacher, anak-anakku. Teacher rasa dah sedia 6 soalan. Okey, soalan spontan daripada Cikgu Laura. Cikgu Laura, boleh bagi soalan spontan tak? Satu. Tentang bola jaring. Okey. Tadi dah belajar, dah tengok cara permainan tu. Okey, memandangkan Cikgu pun bermain dalam position center, di mana kawasan yang boleh dimasuki oleh pemain center? Takutnya soalan ni. Di manakah kawasan yang boleh dimasuki oleh pemain center? Di mana? Center boleh masuk? Sekejap. Di mana? Pemain center boleh masuk. Boleh masuk mana? Agak-agak dekat mana? Boleh ke? Dekat mana? Ni bagi panduan ni. Ataupun mana tempat yang center tak boleh masuk? Mana kawasan center tak boleh masuk? Itu paling senang lah. Cikgu mudahkan soalan. Tengah. Yang tak boleh masuk. Yang tak boleh masuk. Kita tengok ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dia tak boleh masuk, ruangan yang mana? Yang mana? Center tak boleh masuk. Oi, dia dah bagi jawapan ni. Ni jawapan dah. Ada jawapan dah. Yang tak boleh masuk. Center, mana? Yang ini dia boleh masuk kan? 2, 3, 4. Jadi yang mana dia tak boleh masuk, Islah? Nombor mana? Okey, cepat-cepat. Kita masa kesudukan masa ni. 2, 3, 4 boleh masuk.
tengok center ni, center boleh masuk 2, 3, 4. Jadi yang mana dia tak boleh masuk? Nombor berapa ni? Satu. Okey. Dan? Lima. Ya. Betul. Tanya. Okey. Wah, dapat dekat Cikgu Lara terus soalan kebat. Terus soalan. Tapi memang bagus sebenarnya sebab kita nak uji sama ada semua fokus ke tidak. Okey, terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye. Okey, nampaknya kita dah hari ini kita nampak murid-murid baru ni, Cici Dayu. Ya, yeah, betul. Saya nampak ada Cikgu Romano. Okey. Siapa ni? Zulfakar. Tak ada dah. Haziq, tadi Haziq naik. Tak nampak. Tak dengar tadi Haziq. Okey, jadi kita pun dah melebihi, dah cukup satu jam dah ni kan? Ya, betul-betul. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua murid yang join. Terima kasih Zulfakar dan Haziq. Tak sempat nak jawab soalan. Tak apa, teacher naikkan juga. Kita ada Cikgu Romaino ni. Tapi tak nampak muka Cikgu Romaino. Okay. Sebelum tu, saya nak share link untuk kehadiran hari ni. Boleh? Cikgu Jamali? Boleh, boleh. Boleh, Cikgu Dayu. Okay. Bye, Haziq. Bye. Jumpa lagi. Bye. Okey, sementara saya share link kehadiran, saya pas dekat Cikgu Jamali. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cici Dayu di atas kelas ataupun pembelajaran kita pada hari ini tentang bola jaring. Diharap murid-murid semua telah pun menimba ilmu pengetahuan tentang kemahiran bermain bola jaring secara teori. Dan kita pun telah melihat video praktikalnya secara ringkas. Jadi diharap semua dapatlah nanti naik sekolah nanti yang perempuan tu biasanya dekat sekolah ni yang lelaki tak ada lagi, yang perempuan dia ada. Bolehlah cuba-cuba untuk menjinakkan diri dengan sukan permainan bola jaring. Kita tak apa, mahir semua sukan ni, tak ada masalah pun. Yes, betul. Okey, saudara, kita tunggu Cici Dayu mengongsi apa? Mengongsi bahasa apa ni? Okey. kongsikan. Okey, kehadiran. Nampaknya dah dikongsikan kehadiran murid. Ya. Yeah. Okey, link sigil. Kodnya ialah hashtag kelas Ayu E Didik. Semua huruf besar. Ya, kelas Ayu E Didik. Hashtag kelas Ayu E Didik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada yang dah dapat dah link sijil. Semua besar huruf besar. Ingat semua huruf besar. Okey. Kod kelas Ayu ni dia. Ni murid-murid yang biasa dia dah tahu ni. Terus dah ingat lah kod dia. Kod dia tak berubah, sama je. Sama. Okey, Cikgu Jamali. Okey, tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada petang ini, dari awal sehingga ke saat ini. Okey, semua dah dapatkan link sijil dalam masa yang sama. Jangan lupa bagi mereka-mereka yang tak dapat nak link sijil tu, nak masuk macam mana, disebabkan kerana anda tidak memohon email dididik. Jadi mohon untuk dapatkan email dididik tu sekejap je. Okey, tapi sebelum tu masa mencuburi kita, sebelum saya menutup kelas kita pada hari ini, saya persilakan teacher Cikgu Laura untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okey, sepatah dua kata saja kan? Okey, dapat. Yang penting, apa yang penting, semua murid-murid di mana-mana saja berada mestilah menjaga kesihatan. Itu yang penting. Jaga jarak, stay safe di rumah. Itu saja. Jangan belajar rajin-rajin. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Laura. Seterusnya, okey, amanat terakhir daripada Cici Dayu. Belum telah ditutup. Okey, terima kasih Cikgu Jamali dan Cikgu Laura kerana menemani saya untuk kelas saya pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang
join kelas PJPK hari ni eh. Satu ilmu baru untuk awak tentang bola jaring. Mungkin tak pernah tahu kan pasal bola jaring. So hari ni awak dapat ilmu tentang bola jaring. Jadi jangan lupa kelas Cikgu Jamali nanti bila? Esok jam 12.30 untuk Bahasa Melayu. Dan jangan lupa lawati www.academyyoutuber.com dan rujuk jadual kelas setiap hari. Okey, Isnin sehingga Ahad. Pagi, tengah hari, petang, malam ada. Dan yang terakhir sekali jangan lupa sokong saya. Sokong macam mana Cikgu Jamali? Teruskan. Ya, dengan cara like, subscribe serta share. Ha, ya. Oh. Satu cara untuk anda mendukung semua cikgu-cikgu dalam akademi YouTuber. Okey. Okay. Sambil-sambil tu cikgu nak bagi hint untuk kelas esok eh. Okey, untuk kelas esok pukul 12.30 hari Sabtu, okey, bersama dengan cikgu dalam kelas Bahasa Melayu. Tajuknya agak berat tetapi sebenarnya kita santai je. Okey, hint lebih kurang macam gini. Betul ke kalau kita tengok TV dengan dekat boleh merosakkan mata? Fakta ke auta? Jom bersama dengan cikgu. Fakta ke auta? Okey. Itu saja daripada kami semua. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu daripada kelemahan kami sendiri. Okey, sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.